Ini ngapain ya nanya? Ini sudah ada banyak bahan nih di sini. Nah, ini ngapain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Becky, salim dulu, salim dulu. Salim. Iya. Ustazah, ini lagi apain Ustazah ini? Mau mencoba sesuatu loh, Bek. Oh iya. Ikutan enggak, Bek? Oh, kayaknya mau ikutan ya, Bek ya? Iya, kebetulan Ustazah ini, soalnya ini tadi itu aku ngajak Bunda itu nyari takjil. Oh, pas berarti ya. Iya, pas banget ini. Mau bikin ini, kamu datang. Iya. Oh, ini mau betapa? Temen dulu ya. Oh iya. Nah, sekalian nanti teman mau bikin ini ya, barangkali ya. Iya, oke. Okay. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Puasanya lancar? Semoga lancar. Iya. Dan tetap sehat ya, Ustazah. Iya. Terus puasa ya, tetap semangat puasanya. Iya. Masa seperti ini tetap harus semangat puasanya. Becky puasa enggak, Becky? Aku puasa, alhamdulillah. Puasa duhur. Oh, puasa dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan masih belajar. Oh, masih belajar, enggak apa-apa. Yang penting harus semangat belajar. Betul sekali. Oke, Bek. Nah, kamu sudah siap belum, Becky ini, Bek? Mau bikin sesuatu ini? Iya, aku siap. Siap ngincipi. Loh, belum. Jangan diincipin dulu. Iya, kan masih puasa ya. Puasanya batal. Ini buatnya bahan-bahannya kayak mudah-mudah banget ini ya, Ustazah ya. Ustazah Ika sama Becky nah, bisa cari bahannya dimanapun ini. Oke. Ini mudah, sesuai dengan temanya nih. Betul. Mau buat es apa ini, Ustazah? Bikin es apa, Bek? Nah, ini warnanya, lihat ini. Gambarnya apa ini? Gambarnya melon. Betul, kita mau bikin es melon ceria. Wah, okay. Becky melon ceria. Bahan-bahannya apa aja ini, Ustazah? Ini ya, Bek ya. Ini yang paling utama ini apa, Bek? Kamu tahu enggak ini, Bek? Ini aku tahu, yang manis-manis kayak aku, sirup. Oh, ini manis ya. Manis ya. Manis. Iya, manis. Sirup apa ini, Bek? Sirup, rasa. Sirup melon. Sirup rasa melon. Melon, iya betul sekali. Ya. Kemudian nah, ada apa lagi? Ini. Ya, yang ini dulu ya. Ya. Ini apa yo, Becky? Ini apa ini, Bek? Ini kayak blewa. Ya betul, blewa. Aku bahasa Jawa ya, Bek. Iya, gerbis. Melon. Oh, melon ya? Ada yang melon yang warnanya? Ada, Bek. Ini namanya melon madu. Melon madu anak-anak. Jadi ada melon yang warnanya hijau, ada yang warnanya oranye seperti ini. Jangan lupa melonnya nanti diserut kulitnya dikupas dulu. Oke, iya. Becky diserut ya, Becky bisa nyerut? Bisa. Hati-hati tapi. Tapi tak wakilkan Bunda. Diwakilkan Bunda. Gak bisa, masih kecil ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini nih yang kenyal-kenyal. Kesenanganmu ini, Becky. Senangannya teman-teman juga ini ya. Nata de coco. Betul. Iya. Nata de coco kesukaannya nih. Terus ada lagi, Bek. Ini, Bek. Nah, ini jelly. Betul, Bunda. Bundamu suka enggak bikin jelly nih? Suka. Kan paling gampang ya buat ini. Sama sirup. Oh, betul. Becky suka kan tapi? Iya, suka. Ya. Suka banget jelly. Terus terakhir ada apa, Becky? Supaya tambah enak, kita kasih susu fermentasi nih. Susu fermentasi. Kalau misalkan enggak ada, Ustazah? Diganti susu saja enggak apa-apa. Oh, diganti susu bisa, ya, teman-teman. Oke. Yang penting yang ada aja, Becky. Ya. Ada ya. Terus ini gampang dicarinya. Hati-hati mau jatuh. Terus ini yang dingin-dingin. Ini yang dingin-dingin. Aduh ya Allah, astagfirullahalazim. Aku pingin. Jangan dulu, Becky, belum. Es batu ya. Es batu ya, teman-teman. Terus jangan lupa air putih. Oke. Sekarang kita buat ya caranya. Buat ya. Disimak baik-baik. Tolong dong ambilkan ini bowlnya. Oke, siap. Iya, diambilin ya. Ini dia. Siapkan dulu ya alatnya ya, teman-teman ya. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Oh iya, Bek. Ustazah butuh gunting nih, Bek. Oh iya. Punya gunting enggak, Bek? Ada, tenang. Oh iya. Kamu kok pinter deh gantuin, Bek. Ini Ustazah. Kaget. Aduh. Hati-hati, Becky. Ini cuma iya dibalik begini. Oh iya, maaf aku sudah gak tahan. Iya, maafkan mumpung bulan puasa. Sudah gak tahan karena lihat es batu. Oh, sudah mau icip-icip gak boleh, Bek ya. Iya, oke. Okay. Dimulai dari mana dulu dicampurnya? Kita ini dulu buka dulu nih kemasannya. Oke. Okay. Ya, Bek ya. Ya Allah. Kita baca bismillah dulu, Bek. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Dapat sama belum. Masih nyoba ini ya. Kita campurkan dulu ya, Bek ya. Iya, pelan-pelan ya. Ya.
Aduh enak ere aklek aklek astagfirullahaladzim. Oke. Sabar ya Becky ya. Ya, dicampurkan ya. Ya, terus apa lagi? Ya. Kira-kira aja ya. Kira-kira aja. Yang penting semuanya tercampur. Kan yang mudah-mudah aja, jadi di rumah bisa. Jangan dibikin sulit. Jadi kalau teman-teman mau buatin buat ayahnya, bisa, buat bundanya, bisa. Karena gampang sekali nih ya. Sekali. Terus kita campurkan apa? Nata kecoco. Ya, dekoko. Dekoko ya. Oh iya, dekoko. Ya, satu. Hitung, Bek. Dua. Okay. Sepuluh. Ya, eh, ayo. Tiga. Tiga. Dapat seratus. Nanti SD tak bawa pulang. Ah, boleh, boleh. Sama kok. Aduh, Becky. Ya, ini apa tadi, ayo? Yang tadi, warna yang lemon. Eh, kok lemon? Melon. Melon, melon madu. Iya. Kita campurkan lagi, Bek. Betul. Pakai bahasa Jawa, bisa enggak? Setunggal. Oh, pinter. Kali. Aduh, pinter. Tiga. Masya Allah, anaknya Bunda Ika pinter banget. Terus habis itu, apa kira-kira, Bek? Terus. Kenapa? Terus dicampur apa lagi? Dicampur ini susu fermentasinya ya. Susu fermentasinya dibuka dulu ya. Dibuka dulu, jangan diincip tapi ya. Saya bagian. Belum. Oh iya, teman-teman jangan lupa kalau ini ya dibuka gini, terusnya kan ada sampahnya ya. Iya, dibuang, dibuang. Iya, dibuangnya di mana nih? Dibuangnya di mana, Becky? Mana, Becky? Ah, di saku. Tuh, kok di saku, Becky? Ya soalnya kan kita lagi syuting, enggak ada tempat sampah. Oh iya, pinter Becky, Masya Allah. Kalau ada tempat sampah harus dibuang di mana, Becky? Tempat sampah dong. Oh iya, pinter ya, Becky. Iya, saku dulu. Sementara. Oke, dimasukkan. Satu, tiga, Bek ya. Iya, tiga. Ah, tiga ya, Bek ya. Oke. Okay. Wih, enak kata aneh, Ustazah. Ya Allah. Seger ya. Masya Allah, Bek. Eh, Ustazah Ika. Apa? Eh, nih kelas ada botol, dah. Buat apa, Becky? Itu nanti dibawa pulang. Oh, ya tenang aja. Nanti kita kasih termos besar ya. Oke. Khusus ya. Iya, oke. Kita campur tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya ya, langsung ya. Langsung tiga-tiganya ya. Coba apa yang belum dikasih ini? Ayo, apa yang belum masuk? Masuk ini? Sirup! Iya, sirup. Kita kasih 8 sendok. 8 sendok ya. Sesuai dengan selera ya, karena ini kan banyak. Banyak ya, Bek ya, untuk aku gak usah manis-manis, soalnya aku wis manis. Makanya gak usah kayak Bek. 3 sendok aja gak apa-apa. Iya, betul, Bek udah manis ya. Iya, aku wis manis ya. Jangan lupa diaduk-aduk, Bek. Diaduk-aduk ya. Terus apa lagi? Ini dikasih air mineral, Becky. Oke. Ini nih, Bek, air mineral. Wah, gampang sekali ini, Ustazah. Jadi kalau teman-teman di rumah, anak-anak di rumah pengen nyoba, itu buatin yang spesial buat ayah bundanya, bisa tuh, gampang sekali ya. Ini biar seger dikasih apa nih? Es batu. Oh, tapi sebelum itu kita diambilin dulu gelasnya, Becky. Oh iya, gelas sajinya. Kalau enggak suka dingin-dingin, misalnya lagi pilek ya, enggak usah dikasih es batu ya. Udah seger ya gitu ya? Ini sudah seger nih. Sehat, apalagi ada susu fermentasinya ya. Coba kita ambilkan dulu gelasnya ya, Becky ya. Gelasnya nggak bisa sendiri ya. Oh, nggak bisa. Oh, Becky pintar. Ini Ustazah. Oh, terima kasih. Cepetan Ustazah. You're so much, Becky. Masya Allah, ini kapan ngiasnya, Becky? Kok jadi bagus gini? Iya. Cepet. Iya. Melon tuh seperti ini loh, Bek. Ini kulit. Oh, ini melon madu. Iya, ini melon madu. Betul. Kupas. Nah, kayak gini. Oh, melon madu ini tumbuh bunga. Iya, ini garnish ya. Tapi jangan dimakan ini nanti bunganya. Untuk apa namanya ngambilnya? Oh, iya, ada lagi. Ini. Iya. Kasih es batu dulu mungkin, Ustazah. Iya. Yang mau es batu dikasih es batu dulu. Es batunya sesuai selera. Sesuai ya? Selera. Enggak banyak-banyak pun enggak apa-apa. Tapi kan kalau puasa, buka puasa itu kan seger-seger yang dingin-dingin, Ustazah. Betul. Tapi tetap ingat ya, segala sesuatunya enggak boleh berlebihan, Bek. Oh iya, Becky. Nah, kayak Becky tuh buka puasa langsung ini satu botol segini air dingin habis, teman-teman. Masya Allah. Iya, soalnya kan aku haus, Ustazah. Oh, iya, Surabaya panas. Betul. Tetap ingat ya, Bek ya. Iya. Jangan ini, jangan berlebihan. Iya. Buka segala sesuatu yang berlebihan. Wah, cantik sekali. Bukan
suaranya keren, ini penampilannya, ini rasanya seger kayaknya Ustazah, Masya Allah. Nih, okay. Jangan minum tapi ya. Iya, Becky ya. Gak bisa bawa ya. Oh iya, Becky gak bisa bawa. Iya, ini sekarang jadi es melon ceria. Wow. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca.